Oke guys, nah bukan orang baik yang rebutan wadon atau perempuan, kucing juga saling rebutan. Ente nggak percaya? Lihat videonya di channel M Reski, suka-suka menghibur dan bermanfaat. Bukan orang baik ya rebutan wadon tuh, kucing baik rebutan wadon. Lu mana kira-kira yang dapat konten suka-suka tuh, wadonnya yang warna putih ngumpet masuk mobil. Kira-kira siapa pemenangnya maksudnya. Ayo, masih di dalam mobil. Wah, hilang. Kayaknya nih saling berbagi romannya. Adil romannya, romannya adil. Yah, mana tuh kucing? Wadonnya ngumpet di mobil, ditungguin sama yang satu. Yang satu nungguinnya di luar, masuk lagi ke dalam. Tuh, barang direbutin. Ini wadon direbutin juga. Bukan main. Inilah kehidupan. Masih berlanjut perebutannya. Siapakah yang membuktikan pejantan tangguhnya? Kita lihat hitam putih apa belang-belang. Ayo dah. Siapakah pejantan tangguhnya? Kita gangguin yuk pakai air. Jangan pada rebutan. Ya. Masih juga pantang menyerah. Wah, ada lawan. Pesaing baru noh, kuning. Kucing oranye bukan kuning. Nah, lo. Ayo dah. Kira-kira siapa pemenangnya? Seru guys, malam-malam begini dapat momen perebutan wanita antara pejantan tangguh. Siapakah di antara mereka dari kedua pejantan tangguh yang dapat menaklukkan hati wanita yang mereka perebutkan? Pejantan tangguh yang satu sedang mengendap, yang satu mulai melakukan rayuan mautnya bahasa kucing, tapi pakai bahasa kucing.
wanitanya aus, minum dulu. Udah minum. Nah, datang lagi pesaing dari sebelah sana, kucing oranye. Wanita cantiknya lagi minum dulu, ditungguin. Udah. Ya. Lari ke sana. Nah, dari video ini ya memang hanya sebagai lucu-lucuan aja, tapi kita mengambil hikmah. Kita sebagai pria jangan pantang menyerah merebutkan wanita yang kita cintai, kita sukai. Setelah udah dapat, langsung nikahi. Nikahi, halalkan, menjalin rumah tangga. Bye.